Kali ini seputar water pump. Ini water pump untuk Starlet atau mesin seri EP ya. Starlet kotak, Starlet kapsul 1000cc, 1300 semua sama. Ini pompa sepertinya juga belum lama ganti. Biasanya teman-teman beli pompa itu kan ada yang sepaket, satu unit seperti ini, ada juga yang separuh ya. Beli separuh sih nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Cuman sebelum memutuskan beli separuh, cek dulu casingnya yang lama. Takutnya seperti ini nih. Ini kan sebenarnya udah bocor, udah nge-bypass itunya. Kemampuan airnya, debit airnya juga nggak akan maksimal. Kasus seperti ini. Kotor udah ya, tapi nggak apa-apa, belum bocor. Biasanya kalau bocor, sealnya bocor, dia bocor dari sini nih, rembes netes. Ini masih bagus, diputer juga masih agak-agak seret. Kalau loncer banget itu malah udah nggak maksimal, udah nggak bagus. Oke, nanti ini kita ganti aja casingnya yang lebih bagus. Jadi yang ini tetap pakai yang lama. Jadi buat tambahan masukan buat teman-teman, kalau mau beli pompa yang modelnya separuh, cek juga sebelumnya yang lama. Khawatirnya kan seperti ini, yang sini baru, ternyata yang sini udah nggak bagus, nggak maksimal juga. Oke, ini seputar water pump sebagai media pendingin yang memompa air berputar-putar, ini dia. Terima kasih.